Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, para pengguna Facebook. Baik, pada kesempatan kali ini Dembuyung ingin berbagi informasi tentang cara agar foto di Facebook tidak bisa disimpan atau didownload orang lain. Tapi sebelum kita melanjutkan ke inti videonya, untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, Dembuyung ucapkan selamat datang. Dan mari kita berteman dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar teman-teman selalu mendapatkan info terupdate dari channel ini. Baik, sekarang kita masuk ke video tutorialnya. Nah, di sini kalian buka dulu Play Store kalian, lalu kalian cari aplikasi yang bernama Kiwi Browser. Nah, di sini kalian harus download dulu aplikasi ini. Nah, di sini berhubung Dembuyung telah mendownloadnya, maka tampilannya akan berbeda dengan tampilan kalian. Dan untuk kalian yang belum mendownloadnya, silakan kalian download dulu aplikasi Kiwi Browser ini. Nah, jika sudah, langsung saja kita buka aplikasinya. Setelah kalian masuk di aplikasi Kiwi Browsernya, maka tampilannya akan seperti ini. Dan untuk selanjutnya, silakan kalian tap pada ikon Facebook ini dan kalian login dulu di akun Facebook yang ingin kalian kunci foto profil FB-nya. Jadi di tampilan ini kalian harus login dulu dengan memasukkan email Facebook kalian dan juga kata sandi kalian. Kemudian kalian klik pada bagian masuk. Jika kalian sudah berhasil login di akun Facebook kalian, selanjutnya kalian buka tab baru, kalian tap pada bagian kanan ini, dan kalian klik pada bagian icon plus ini. Selanjutnya kalian masuk ke Google dulu. Nah, setelah di Google ini, selanjutnya kalian ketikkan kata-kata seperti ini ya teman-teman. Tools kit for Facebook ya. Kalian ketikkan kata-kata tools kit for Facebook. Nah, jika sudah di tampilan ini, kalian klik pada bagian multiple tools for Facebook ini ya. Kalian klik pada bagian ini. Selanjutnya di sini kalian pusatkan dulu seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang belum mendownload toolkit for Facebook ini, maka kalian tidak akan sama tampilannya ya. Di sini tampilannya tambahkan ke Chrome. Jadi untuk kalian yang belum mendownload toolkit for Facebook ini, silakan kalian klik pada bagian tambahkan ke Chrome. Di sini kalian klik OK. Dan proses mendownloadnya sudah berlangsung ya. Kita tunggu saja. Oke, jika sudah, selanjutnya kalian kembali lagi ke akun Facebook kalian. Jika sudah kembali lagi ke tampilan Facebook kalian, selanjutnya kalian klik pada bagian titik tiga ini yang berada di pojokan kanan atas. Dan kalian scroll ke bawah dan kalian cari multiple tools for Facebook. Kalian tap saja pada bagian itu. Nah, setelah di tampilan ini, kalian klik tanda silang yang ini ya, teman-teman. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Setelah di tampilan ini, kalian klik pada bagian tools ini. Selanjutnya, kalian scroll ke bawah dan kalian cari profil picture guard. Kalian klik saja seperti ini. Maka akan muncul seperti ini. Selanjutnya kalian scroll ke bawah dan kalian pilih pada bagian Set Up ini ya teman-teman. Kalian klik pada bagian ini. Nah, di sini akan ada notifikasi centang hijau seperti ini ya teman-teman. Di sini artinya di sini profil dari Facebook kalian yang kalian gunakan pada akun Facebook kalian sudah tidak bisa di-download ataupun disimpan oleh orang lain. Dan kalian tinggal kembali lagi ke akun Facebook kalian untuk membuktikannya. Nah, di akhir video ini, Dembuyung akan mencoba membuktikan kepada kalian jika tutorial ini berhasil. Oke, sekian dulu informasi tutorialnya. Semoga bermanfaat, yakni tentang cara agar foto di Facebook tidak bisa disimpan atau didownload oleh orang lain. Nah, untuk teman-teman yang menyukai
video ini, silakan kalian like video ini, dan jika kalian merasa video ini sangat bermanfaat, silakan kalian share ke berbagai sosial media yang kalian miliki. Oke, sampai ketemu lagi di segmen video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.